Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Dek Tanti di Pagar Lampos Channel. Gor berlokasi di kawasan Gebanagung, Kecamatan Pagaralam Utara, sudah dibuat mulus oleh Pemkot Pagaralam melalui Dinas PUPR Kota Pagaralam. Ini dia berita. Akses gedung olahraga berlokasi di kawasan Gebanagung, Kecamatan Pagaralam Utara, sudah dibuat mulus oleh Pemkot Pagaralam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagaralam. Pantauan Pagaralam Pos di lapangan Selasa 11 Januari kondisinya mulai dari pintu masuk menuju gedung dibangun dua jalur. Menurut pengunjung yang melintas, aksesnya sudah memperlancar kendaraan yang berlalu lalang. Tidak hanya menuju gedung sarana untuk berolahraga, juga untuk keperluan masyarakat lainnya. Sandi, 23 tahun, salah satu pengendara yang melintas mengatakan, sebelumnya di tahun 2021 lalu kondisi masih tanah. Sejalan dengan penyelesaian pembangunan gedung GOR. Dulu lapangan ini berupa tanah, tapi sekarang sudah diaspal. Alhamdulillah, sarana olahraga Keban Agung ini sudah diaspal, warga sudah bisa menikmati akses ini, katanya. Mbak Dwi, Pagaralam Pos Channel.